Halo sobat Istana Tas. Ya, tadi dia. Kita akan jembreng ya buat rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti live streaming saya, bosku. Ya. Kita akan jembreng satu per satu. Ya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Nih. Pokoknya mah kita usahakan yang mantul-mantul lah ya. Nih. Saya teh punya ini teh apa ya nih? Ini warna putih cuman kotor dia, bosku. Ketahanan ya. Ayah didinya. Nih, kotornya begini ya. Ya harus dilap-lap, diapain gitu ya. Tapi udah keren bosku, gokil ya. Ini teh Bruno Magli. Pierre Cardin ya. Tapi kotor-kotornya juga tidak terlalu mutlak ya. Enggak terlalu mutlak. Masih aman. Dipakai mah pakai aja langsung. Tuh, ya. Tapi ya nuletiknya di mana Mas? Ayah kata dia. Ayah dirinya nuletiknya Mas. Aja gantinya. Nih ya. Ini Pierre Cardin ya, modelnya serut. Ini sih kalau enggak minus saya jualnya di 400 ya. Tetapi karena ini sebenarnya sih bukan minus ya, ini karena mungkin dia sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Jadi dia itu terkena berbagai cobaan ya. Ini yang mau 250, bosku. Ya. Oke, yang mau ini fix 250 masuk ke kontak saya, kita langsung komunikasi ya. Gaskeun tanya-tanyanya. Nah, saya punya ini tote, bosku. Kalau tote ini keren ya. Tote coach ya. Nih, ya biar agak jelas deketin ya. Ini memang dia ada kemas-kemasannya di sini ya. Tuh, ininya masih lurus, Ya masih bagus. Ininya masih bagus. Tuh. Ya, masih aman. Wah, masih keren lah ini mah, bosku. Mana dia pakai zipper. Di dalamnya bagaimana? Shoot. Ya, betul. Bersih ya. Ini bersih ya. Yang mau ini di 400, bosku. Murah, murah lah. Mantul. Ya, tadi 400. Lengkap dengan gantungannya ini. Teh, ininya ya. Tuh. Apa, biasanya sih ada rekan-rekan live streamer bilangnya ini celupan tehnya. Atau daun ladanya. Cenanya. Atau daun lada. Ini di 4. Ya 400 lah. Murah ya. Murah lah sih menurut saya mah. Sih gak tahu ya kalau menurut tekan-tekan. Nah. Ini ternyata. Si. Ini Salvatore Ferragamo ya. Dia di sini tulisannya. Agak gelap ya nih. Salvatore Ferragamo di sininya. Tapi. Ini tidak ada talpan bosku. Ya, ini teh Salvatore Ferragamo, enggak ada tali panjangnya. Ya, agak biar jelas ya nih. Tuh. Ya, warna oranye. Tuh. Ya. Ini yang mau. Tuh, sayang banget sih ya enggak ada tali panjangnya. Enggak apa-apalah di 300 W-nya. Ya, ini no talpan ya, penyakitnya no talpan. Tapi kan tinggal dipakai aja, pakai aja begini. Ya, cuek aja lagian. Tinggal begini. Atau mungkin kalian punya talpan di rumah, boleh. Tuh, ya. 300 mah tuh. Murce, bosku. Tuh. Sudut-sudut semua masih aman dan terkendali. Ya. Sekali lagi. Ini minusnya talpan, ya. Tuh. 300 mah tuh naon lah. Ya. Murah? Murah. Kita lanjutkan. Nah. Barangkali ada pecinta warna hijau, saya ada kulit warna hijau. Ya, ini warna hijau, ini sebetulnya bisa dikatakan light new ya. Bisa dikatakan light new, ini berinya De La Stella ya. Yang mau ini 250. Kulit asli, yes. This is leather, okay? This is made from leather, made of leather. Si Akang ngomong bahasa Inggris aja sok iye. Nah. Ada rantai-rantainya ya, tuh. Ya. Cakep.
ya tuh. Nah, besok ya, kadang kalau saya deketin gelap, kalau saya ini gelap, pokoknya keren lah ya tuh. Tuh ini Luis Suarez ya, nih Luis Suarez nya keren banget ya, ini gagah banget, gagah banget. Oh, ini sama nol banget ya, ini aja masih pakai plastik tuh. Ya ini 300 bosku, begini gitu ya, agak deket ya. Luis Suarez nya 300. Gagah ya. Kulitnya masih menul ini bosku. Yes, masih keren. Yes, oh 300 sih sebetulnya terlalu murah. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Kita mah gak butuh untung, yang penting ada lebih cukup ya. Nah, saya punya ransel ya. Yang cari-cari ransel ini, ransel kulit, brandnya Isa ya, Isa. Dia bisa membelah diri dari belakang. Yes. Aman, aman. Isa. Ya, jadi buat rekan-rekan yang butuh ransel, ini tentunya ranselnya buat cewek ya. Nanti kalau ada ransel buat cowok kita spin ya. Ini modelnya serut. Pokoknya jangan diragukan, di sini itu kita belanja apa artinya segala sesuatunya dilayak dan disesuaikan ya. Kalau ini harga 200 berarti sesuai. Layak dong di harga 200 ya. Enggak mungkin ini harga 200 tidak layak gitu. Enggak mungkin saya jual bala-bala harganya harga KFC ya. Nah, biasanya kan banyak tuh pecinta yang warna putih ya. Ini saya ada kulit warna putih. Brandnya apa ini ya? Mayor apa sih? Biasanya teh di sini Eibor, Eibor Nogel. Enggak tahulah apa ya. Tuh. Ya. Bersih. Ini ada tulisannya di sini tuh. Emboss ya, emboss juga sampai ke dalam warna putih. Ya kalau warna putih kan cenderung kotor ya. Sekali ternoda warna putih itu ya begitu ya, agak mudah ternoda dan agak sulit untuk dibersihkan. Tetapi kalau ini dia masih tertolong ya, ini masih oke dan masih layak untuk dipergunakan. Contoh kulitnya ya, ini masih cakep dan ini memang modelnya tidak pakai tali panjang seperti ini ya. Ini memang begini ya. Ini keren banget ya, yang mau ini di 300 ya, mungkin 20.000 ya, 300 bosku, murah murah tuh ya. Kita lanjut, yuk ah, lu hujan, nih saya punya coach ya. Ini coach memang modelnya begini, bukan dia lelah atau gimana, ini memang warnanya begini ya. Ini masih tebal banget, masih cakep banget ya. Tuh. Dia itu kayak apa? Selimut-selimut kayak keriput-keriput begini ya. Ini memang begini. Ini bahannya dari kanvas ya. Tuh. Ya. Cakep bosku. Di dalamnya bersih. Di sininya bersih. Bersih lah. Tuh ya. Ya ini yang mau di 350 bosku. Ya 350 murah-murah. Tuh ya emang. Tuh cakep banget punya pas ini ya. 350. Mantul kan? Mantul lah. Itu bang ya? Mantul lah cuma. Butuh ya teh? Iya, itu mah nggak beda. Di babet-babetkan hunkul, lamun dihabuskan nama kuno ya teh. Di nama alus dihabuskan kan bal teh gitu. Dihabuskan kan balnya alus nama. Kan di babet-babetkan kuno iya. Terus ngepres banyak. Oh oh. Balnya ngepres teh. Nah. Kamar ini tuh. Wah. Saya ini punya yang jonggolnya keren ya tuh. Ini aduh biar jelas kelihatan ya, Ron and Long ya, Ron and Long ya, Ron and Long, Ron and Long ya. Kalau beli ini kita belasan juta bosku, kulitnya mantul tuh ya. Ini ada lambang-lambang kehidupannya di sini ya, Ron and Long ya tuh. Ah biar jelas ya ta. Oh gagah ya, ini Ron and Long gagah banget ya. Serius gagah banget ini mah tuh ya. Cara pakainya begini. Sama kulitnya. Gagah ini ya. Ini saya isi banyak jadi agak ngembang ya. Mungkin nanti rekan-rekan pengen isinya sedikit boleh. Tuh. Nah, ini orang Englong bosku. Gagah banget serius ya. Ini yang mau saya kasih di harga 700 aja ya. Udah murah sih ya. Ini 700 sudah murah.
Boleh kalian coba searching, coba googling. Seberapa harganya di tempat yang lain ya. Sop, yang mau ini di berapa sih tadi tuh? 700 ya, murah lah menurut saya mah ya. Oke, okay, let's go. Ah, gagah. Ya. Ya, oleh karena itu kita akan spill lagi di hari berikutnya ya. Thank you. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Istana Tas. Thank you. Salam sehat, salam sukses.